Yo, halo guys, berjumpa lagi dengan saya di channel Yang Siun 195. Oke, jadi video kita kali ini kita akan nge-review map lama kita yang episode ke-10 coy. Tapi di versi MC Java ya, ini baru saya comfort gitu kan. Dan ini juga tuh masih pada ngebug kayak gini ya. Dan ini juga kayak gini masih aja dipisahkan kan gitu. Dan kayak gini juga tuh banyak sih. Dan ini saya pakai shader Kokepic Extreme ya, biar keren aja gitu kan. Ini cuman episode spesial doang, kita akan mengenang lama map ini ya. Bukan episode 10 tapi episode 14 ya. Jadi ini spesial ya, spesial versi MC Japanya coy. Soalnya ini anjir, sumpah ini kangen banget sih semua. Ini juga masih pada gini gitu, belum ada ini, belum ada itu. Dan btw ini karena di convert jadi pra pelajarnya hilang, heran anjir. Dan ini juga baru pada segini lagi. Nah ini tuh kejadiannya pas episode 14 ya guys ya. Dan yang survival baru itu yang kita lanjutin lagi itu yang udah kita renov rumahnya tuh. Kalau ini belum, itu saya lanjutnya yang itu. Soalnya kalau yang itu, kalau kita lanjut yang ini ya kita ngulang lagi gitu. Ini soalnya yang itu kita udah buat ini diperbarui jadi panjang. Spoiler lagi. Awalah. Oke, dan ini wah udah keren coy. Dan ini oke, sembah. Ini ada ini dulu awal mulanya ini kita di sini ya. Ini masih banyak yang ini, dan ini juga belum kita perbaiki kalau yang di episode 14 itu. Jadi ya di sini kita akan bagi-bagi map aja lah ya. Oke, ini kita tidur dulu dan ya udah siang. Mantap, ini embun paginya kerasa banget coy sumpah kalau kita main di Java. Jadi pengennya mah tadinya tuh kita lanjutnya mah di sini ya, di Java gitu. Saat ini keren banget gitu soalnya. Sayang aja gitu kalau misalnya kita mainnya di Bedrock gitu, soalnya kan di Bedrock gak ada shader gitu. Kalau ada pun kita harus punya RTX nya gitu, jadi ya susah gitu. Tapi gak apa-apa lah ya. Ini juga baru saya beresin sedikit nih kayak gini. Nah ini udah diberesin. Di sini juga isinya belum adaan coy, dan juga inventory-nya juga pada hilang-hilang coy, sumpah aneh loh. Gak apa-apa lah ya. Ini juga masih pada pisah. Dan ini farm lama kita. Aduh, ini kalau pakai shader kok jadi keren ya. Begitu tadi saya pakai tekstur dulu. Jadi ini pakai 1.14 ya. Ini mapnya 14, soalnya kita waktu itu mapnya juga masih titik 15 kalau gak salah, gak tahu udah update jadi nether. Tapi yang itu, yang itu aku coba yang udah ke nether pas di convert kok gak bisa gitu. Ininya tuh malah ngebug. Nah ini rumahnya tuh pada hilang-hilang, sana malah jadi ada ceng error lagi. Ternyata yang ini selamat gitu, masih bisa di ini. Kalian mau ini kita lanjutin lagi sih. Apa lagi anjir? Ya nah, udah dilanjutin sih tapi di Bedrock ya guys ya. Tapi dengan banyak perubahan. Kayak yang ini enggak ada lah, masih rumahnya udah bagus yang itu mah. Nah, ini kan belum di ini. Ini masih kita pakai yang itu, terus kita renov yang ini jadi rumah kayak yang itu lagi. Oke. Tuh. Tapi ini masjid kita guys. Wah ini kenangan banget. Wah gila. Aduh, kangen banget sumpah. Nah ini bolong anjir, banyak yang bolong-bolong lagi. Nah ini juga kayak gini guys, heran gitu. Tapi kalau diituin di normal lagi ya aneh. Kita kan cek ke sini guys, ke tower kita ya. Tower lama kita yang sangat gelap, gak tahu ini mau diisi apaan sumpah. Wow, kita
bisa melihat di sini semua, guys. Gila, keren. Oke, ini kita akan cek ini, guys. Waduh, ini kok jadi keren ya kalau pakai shader. Wah, gila sih ini. Kayaknya aku harus nabung buat beli RTX deh. Keren juga ini. Kita main pakai RTX nanti. Waduh, ini ada portalnya. Ini keren coy, portal juga. Oke, ini kita akan langsung saja ya ke sinematik gitu kan. Ini lama gitu, kita mau ngomong apaan juga gitu. Oke, jadi kita kan sinematik coy, tapi apa aja nih, aku sinematiknya biasa aja gitu, kayak gak pake mod drone anjir, soalnya nggak pasang. Oke, jadi ya ya guys ya, ini sekalian kita penutupan dulu. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini, dan jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe di bawah, dan mohon maaf jika videonya agak gimana gitu, kayak kurang semangat ya, ini emang lagi sakit gitu kan. Oke, terima kasih, dan btw ini nanti linknya saya akan share di deskripsi ya guys ya, gak aja gak di banned gitu kan, katanya kalau share link itu di banned guys, moga aja enggak lah ya, soalnya takut aja gitu kan, biar bisa kalian juga nikmatin gitu ini map ini versi Japanya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye. Dan betul ini get toy cinematic anjay. This blue eye perceives all things conjoined, the past, the future, and the present. Everything flows and all is connected. This eye is not merely seeing reality, it is touching the truth.